merasakan sedih. Itu udah pasti. Perasaan kecewa, perihnya hati, sudah tidak bisa dipungkiri lagi, selalu merasuki jiwa ini. Untuk kedua kalinya, aku tidak mampu dan gagal bersujud serta bersimpuh di pangkuan kedua orang tuaku di hari raya Idul Fitri. Untuk memohon pengampunan dari kedua orang tuaku, aku tak bisa menyalahkan siapapun dalam hal ini, baik itu peraturan, diri sendiri, maupun penyebab dari semua ini, yang kata orang adalah COVID-19. Walaupun aku dapat melihat wajah kedua orang tuaku lewat sebuah media, namun betapa sedih, betapa perih, dan betapa teririsnya hati ini ketika melihat kedua orang tuaku menangis meneteskan air mata. Air mata menahan kerinduan untuk berkumpul di hari raya Idul Fitri ini bersama seluruh keluarga. Dan untuk kedua kalinya, raga ini tidak sempat lagi merasakan tetesan air mata yang bening kedua orang tuaku yang jatuh membasahi raga ini. Papa dan Ibu, aku hanya bisa mendoakan semoga Bapak dan Ibu baik-baik saja dan sehat selalu. Insya Allah, semoga Allah di tahun depan kita bisa menikmati hari raya Idul Fitri berkumpul semua bersama keluarga. Semoga.